teman-teman. Waduh, itu dia teman-teman. Hey, scary teacher, kenapa kamu begitu? Yutamio, tenang Yutamio. Waduh, waduh, dijagain teman-teman, dijagain, dijagain, dijagain. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Papi Ren. Kali ini kita lagi main game Sakura School Simulator teman-teman. Dan sekarang kita lagi pakai bapak polisi Genji. Wah, ibu polisi yo, udah malam nih. Inspektur Jajai kemana ya? Aku mau ajak dia patroli malam, ibu polisi yo. Wah, Inspektur Jajai di mana sih? Kita harus cari dia nih teman-teman. Si Inspektur Jajai nih. Wah, waktunya patroli dia malah ngelayap teman-teman. Tapi biasanya dia kalau ngelayap cuma makan doang teman-teman. Jangan-jangan dia ada di kafe. Coba kita samperin di kafe yuk. Siapa tahu dia ada di kafe teman-teman. Oke, kita akan lihat di kafe teman-teman ya. Kita akan cari dia, kita gerbek nih, gerbek. Wah, kok nggak ada teman-teman? Si Inspektur Jajai kemana ya? Wah, nggak ada teman-teman. Di mana dia ya? Wah, tumben-tumbenan dia. Jangan-jangan dia di tukang takoyaki. Oke, kita akan samperin dia ke tempat tukang takoyaki teman-teman. Kita lihat ya, pasti dia ada di sana teman-teman. Ayo, kita naik mobil aja teman-teman. Ibu polisi yo, ibu polisi yo. Aku mau cari si Inspektur Jajai dulu ya. Dia kayaknya di tempat tukang takoyaki nih. Soalnya aku cari di kafe, dia nggak ada nih. Kemana itu orang itu, tumben-tumbenan sekali. Oke, kita akan naik mobil teman-teman. Nah, kita kemari aja kali ya. Kita lewat sini teman-teman. Ayo, jalan. Mana nih, dia di tukang takoyaki ada nggak nih dia nih. Oke, kita akan belok kemari teman-teman. Belok sini. Ayo, mana nih tukang takoyaki, di mana ya? Kita akan ke tukang takoyaki teman-teman. Belok sini. Ayo sini. Loh, kok nggak ada teman-teman? Tumben banget ya. Kok nggak ada ya? Kemana dia ya? Waduh, tumben banget. Bapak. Si Inspektur Jajai nggak kemari. Kok tumben? Biasa ada di sini dia nongkrong dia. Di kafe nggak ada. Di sini juga nggak ada. Wah, kemana dia si Inspektur Jajai? Wah, ini dia teman-teman. Wah, eh, Inspektur, kamu kemana aja Inspektur? Genji, gawat hei. Ada apa Inspektur? Tenang, kalem. Ceritakan, ada apa Inspektur? Yutamio hei. Dia ditangkap oleh scary teacher ya, di penjara hei. Apa? Mereka di penjara? Mereka diculik? Iya hei. Waduh, oke, Inspektur, ayo cepat kita ke sana, tunjukin jalannya. Ayo, naik mobil. Oke, kita akan selamatkan Yutamio teman-teman. Ternyata dia diculik dan dikurung oleh si scary teacher teman-teman. Di mana kira-kira Inspektur Jajai? Oh, tadi katanya dekat Quarry. Oke, kalau Quarry itu jalannya di sini ya. Kita akan kemari teman-teman. Hati-hati, aduh, mobil kita penyok. Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan polisi Genji. Oke. Kita akan belok ke sini teman-teman. Nah, kalau Quarry itu lebih dekat lewat sini, teman-teman. Oke, kita akan kemari. Aduh, penyok dari mobil dah. Wah, untung nggak penyok, teman-teman. Oke, kita akan lewat sini, teman-teman. Wah, Inspektur Jajai, kamu bener nggak itu? Wah, bisa, kok bisa begitu ya? Si Yutamio diculik sama scary teacher, dikurung dan ditangkap. Wah, tunggu. Ini Quarry-nya di dekat mana nih, Inspektur? Ini udah nyampe di depan lagi nih. Nah, ini depan lagi nih, udah di gunung nih kita. Di mana Inspektur kira-kira, Inspektur? Tunggu. Sini. Belok sini ya, terus ya. Oke. Kita akan kemari ya. Oke. Kemana lagi Inspektur? Ayo, kita kemana? Mana nggak ada apa-apa Inspektur? Belok kiri ya. Sini. Oke. Wah, iya teman-teman. Waduh, itu dia teman-teman. Hey, scary teacher. Kenapa kamu begitu? Yutamio, tenang Yutamio. Waduh, dijagain teman-teman, dijagain teman-teman. Gimana ceritanya nih, dijagain teman-teman? Udah mana di sampingnya ada monster Ultraman lagi. Bagaimana nih, Inspektur? Inspektur, kita harus selamatkan Yutamio, tapi bagaimana ceritanya, Inspektur? Kita, aduh, gimana nih? Kita kalau sembunyi dulu bisa nggak? Udah ketahuan, percuma. Oke, kita akan muterin lewat belakang, teman-teman. Kita pura-pura jalan ya. Aku pura-pura jalan ya. Aku cuma jalan-jalan doang nih. Muter-muter. Oke. Wah, percuma teman-teman. Kayaknya nggak bisa teman-teman. Kita harus grebek aja langsung ya. Kita seruduk teman-teman. Ayo kita seruduk ya. Oh, seruduk. Salah. Aduh, mobil kita penyok dah. Penyok dah. Aduh. Maaf, salah, aku mau geruk si scary teacher. Maaf, aduh. Mereka juga diserang teman-teman. Aduh, Yutamio, tenang Yutamio. Aku akan menyelamatkanmu. Aduh, bagaimana kita menyelamatkan Yutamio? Kita aja gak selamat kalau begini ceritanya. Aduh, kita juga butuh bantuan teman-teman. Bagaimana kita bisa membantu Yutamio kalau kita sendiri butuh bantuan? Aduh,
Oke, kita kabur dulu, kabur. Mobil kita sampai penyok begini, teman-teman. Aduh, kacau, teman-teman. Aduh. Kacau. Kita harus minta bantuan sama siapa nih? Siapa ya? Ada Wonder Woman enggak atau siapa kek? Waduh, tidak, mobil kita. Au. Kacau, teman-teman. Kabur. Kita di mana, teman? Kita di mana sekarang? Oh, kita di sini, teman-teman. Kita balik lagi. Aduh, kurang asem. Kurang asem dia ya. Oke, kita balik lagi. Kita kemari lagi. Kita cari senjata yang lebih ampuh, teman-teman. Oh, kita pakai Supermoto Hayabusa. Tapi kalau pakai Supermoto Hayabusa, kita nggak bisa selamatin si Yuta Mio. Gimana cara gonceng dia? Oke, kalau gitu kita akan tetap kemari. Oh, kita minta bantuan ibu polisi Iyo aja, teman-teman. Tapi kita beresin dulu ya mobilnya ya. Ini mobilnya mesti masuk bengkel, teman-teman. Udah penyok parah nih belakang, teman-teman. Kita bisa lewat sini nggak? Oh, lewat sini. Lewat sini, teman-teman. Sini bukan? Oh iya, sini. Oke, ini benar, teman-teman. Kita akan ke bengkel dulu. Up, sabar ya Yuta Mio ya. Tenang ya. Sabar. Kita akan selamatkan Yuta Mio, teman-teman. Waduh, itu scary teacher mengerikan banget, teman-teman. Sabar. Kita masuk bengkel dulu. Up. Aduh. Bahaya sekali. Up. Loh, kok kagak betul? Bagaimana nih? Apa ini rusaknya parah? Apa Bapak Menteri nggak bisa betulin? Coba, oh bisa, teman-teman. Ternyata tadi kurang ke tengah, teman-teman. Kurang pas. Oke, sekarang udah pas, teman-teman. Nah, mobilnya udah kembali normal, teman-teman. Oke, kita akan selamatkan ya. Oh, tunggu dulu. Apa kita perlu bawa pasukan bocil? Tapi kalau kita bawa pasukan bocil, nanti malah kita nggak bisa bawa Yuta Mio. Waduh. Udah ada suaranya di mari, teman-teman. Kabur. Itu mereka. Kabur. Ayo kita kemari. Itu mereka, teman-teman. Awas. Aduh. Ya. Mobil kita. Iya, jam itu. Oke. Bisa belok sini. Oh, bisa. Salah dong. Salah kita. Aduh, jangan diseruduk dong. Ampun. Monster Ultraman, ampun. Wih. Mereka terkena apa tuh? Ah, bodo amat. Pokoknya sekarang tugas kita adalah menyelamatkan Yuta Mio. Bodo amat sama mereka. Biarin aja. Oke, kita lewat sini, teman-teman. Lewat sini. Wah, mobil kita penyok lagi aja, teman-teman. Bagaimana nih? Oke. Kalem. Oke, kita akan selamatkan Yuta Mio ya. Sabar ya, Yuta Mio. Sabar. Biar kata mobil kita rombeng-rombeng tetap bisa selamatkan kalian. Ayo, cepat. Mana nih? Ayo, cepat. Wah, si scary teacher tuh kemana larinya ya? Op. Gara-gara monster Ultraman nih. Gara-gara dia, teman-teman. Oke, kita akan selamatkan Yuta Mio. Ayo, kita belok sini. Iya. Mobil jangan sampai terbalik. Bagus, teman-teman. Kerja bagus. Wah, scary teacher-nya pingsan, teman-teman. Waduh, scary teacher, biarin aja. Ya, Yuta Mio, tenang. Aku selamatkan kalian ya. Ayo, Yuta Mio. Cepat. Huh? Yuta Mio, ayo cepat ikut aku. Yuta Mio, kalian kenapa? Jangan takut, Yuta Mio. Sini, Yuta, ayo. Sini, jangan nangis. Ikut aku, Yuta. Wah, oke. Yuta dan Mio sudah ikut, teman-teman. Oke. Mereka sudah ikut, teman-teman. Wah, hati-hati. Ada monster Ultraman. Waduh, scary teacher udah pingsan. Wah, sekarang giliran monster Ultraman lagi. Wah, awas. Permisi. Kalau yang kecil-kecil mah bisa kita kalahkan, teman-teman. Wah, permisi. Oke, sekarang kita sudah bawa Yuta Mio. Inspektur Jajai, kita lewat sini. Ayo, misi kita berhasil. Tapi si scary teacher-nya pingsan, teman-teman. Biarin aja ya, bodo amat ya sama dia ya. Waduh, oke. Yang penting sekarang kita kabur dari serangan monster Ultraman, teman-teman. Scary teacher-nya gak tau kemana, bodo amat. Dia pingsan, nah, biarin aja lah. Oke, kita kemari, teman-teman. Wow, kita akhirnya berhasil keluar, teman-teman. Kita berhasil selamatkan Yuta Mio, teman-teman. Wah, oke, mantap. Sekarang kita ke bengkel dulu ya. Kita ke bengkel dulu, teman-teman. Kita akan betulin mobil kita. Wah, mobil kita udah kayak kaleng rombeng begini. Penyok, teman-teman. Oke, sekarang kita belok ke kanan. Oke, Bapak Montir, tolong aku, Bapak Montir. Up. Wah, oke. Akhirnya, teman-teman. Yuta Mio, tenang. Oke, kita akan kemari, teman-teman. Nah, kita akan bawa ke kantor ibu polisi. Yo, awas, ibu kancue. Awas, aku lagi buru-buru. Aku dalam misi. Tunggu. Salah. Kita mesti belok situ. Awas, ibu kancue. Aduh, kamu nyantai banget. Jalannya lenggang sana, lenggang sini. Aku lagi buru-buru nih. Gimana sih kamu? Oke, kita akan kemari, teman-teman. Nah. Yuta Mio. Kalian sudah aman di sini, Yuta Mio. Wah, sudah aman ya. Oke. Ibu polisi, yuk, tolong ya, amankan si Yuta Mio ya.
Bapak mau sekian lagi. Tolong selamatkan si Yuta Mio nih. Mana Yuta Mio? Yuta Mio? Yuta Mio, sini bagus Yuta, bagus Yuta. Mio, sini Mio. Kita bawa aja si Mio, teman-teman. Kita bawa, oke. Mio, kamu tunggu sini ya. Nah, bersama Yuta. Nah, kamu sekarang udah aman, jangan nangis ya. Oke, kalian tunggu sini ya. Inspektur Jajay, kamu jagain si Yuta Mio ya. Bersama Bapak Polisi Kendriki dan juga Ibu Polisi Yo ya. Aku akan bawa si Scary Teacher ya. Tenang aja, aku akan penjarakan dia, teman-teman. Berani-beraninya dia menculik di kota ini ya. Wah, oke, kita penjarakan dia, teman-teman. Kita akan balik lagi. Oh, kita cukup sendirian aja, teman-teman. Hahaha, karena si Scary Teacher udah pingsan. Hahaha, kita nggak takut lagi. Waduh, monster Ultraman masih jalan-jalan aja dia, teman-teman. Oke, kita perlu berhati-hati, teman-teman. Kita belok sini, belok sini. Oke, kita belok mari, teman-teman. Nah. Kita balik lagi ke query, teman-teman. Op. Salah. Oke, lewat sini. Betul. Waduh, masih ada aja tuh suaranya, teman-teman. Masih ada aja suaranya. Oke, kita sudah berhasil menyelamatkan Yuta Mio. Sekarang kita tinggal bawa si Scary Teacher ya. Ayo sini. Sini dia. Nah, udah dekat, teman-teman. Oke. Kali ini lebih mulus mobil, teman-teman. Nggak penyok-penyok ya. Wah, mantap jiwa. Oke, kita akan bereskan si Scary Teacher yang pingsan itu, teman-teman. Oh, kita akan masukkan dia ke dalam penjara ya. Berani-beraninya dia ya. Waduh, ada yang kalah, teman-teman. Monster Ultraman-nya juga udah yang kalah, teman-teman. Oke, hati-hati. Nah, ini dia, teman-teman. Ini dia. Hey, Scary Teacher. Waduh, berani-beraninya kamu, Scary Teacher ya. Oke, kita akan bawa dia, teman-teman. Hop. Wah, kenapa dia? Kok begitu? Wah. Mana dia, teman-teman? Kemana dia? Waduh, dia menghilang, teman-teman. Kemana dia? Wah, dia menghilang, teman-teman. Kurang asem si Scary Teacher-nya. Waduh, dia menghilang. Kemana dia? Kabur dia. Waduh, nggak ada, teman-teman. Dia pura-pura pingsan doang. Dia kabur, teman-teman. Wah, kemana dia? Waduh, kacau. Wah, oke lah, teman-teman. Kalau gitu kita balik aja deh. Wah, kita harus balik ke tempat Ibu Polisi Yo, teman-teman. Yang penting si Yuta Mio sudah selamat. Kita sudah berhasil, teman-teman. Mantap jiwa. Aduh, apa lagi sih ini? Ah, udahlah. Kita nggak mau berurusan sama si Monster Ultraman. Oke lah, teman-teman. Kalau gitu ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Cuh.